Akhirnya ibu jangan seneng dulu, emangnya Tante Keke udah bayar? Ih, dimana-mana orang tuh kalau abis makan ya kenyang, bukannya kesel. Orang aku juga baru sampai. Oh yaudah, gak jadi minta maaf kalau gitu. Kebeneran banget nih, pas. Pas aku datang, pas Keke belum pergi ya? Bukan pas itu, tapi pas telur gulungnya jadi, pas orangnya datang. Nih. Kan aku nggak pesan telur gulung. Ini emang bukan pesanan lu, tapi pesanannya Mbak Keiko, ya kan, Mbak? Nih. Iya, Ibu. Kenapa beliin aku telur gulung? Kakak Jono, Tita suka. Suka, suka banget, suka. Apalagi yang ngasih kamu, aku suka. Terus kenapa kamu sering beli telur gulung? Suku Nana, saya tidak pusan. Tapi saya tidak enak untuk tolak tawaran Ibu Eta. Lagi pura, ini suku dibantu Ibu Eta kan, Kakak? Kamu baik banget, Keiko. Kakak Jono bisa saja. Ayo, Kak. Ayo, ayo. Kalau tiap hari begini terus, omset jualan telur gulung ibu bisa nambah nih. Kok jualnya maksa sih? Ini namanya bukan maksa, Ron. Tapi strategi marketing. Ibu kayak tahu aja, emangnya ibu belajar gimana strategi kayak begitu? Ibu belajar sendiri, dengar dari emak-emak kampung sebelah yang didatengin sama sales kompor. Katanya dia dipaksa beli sama salesnya. Bilangnya mah itu strategi marketing. Itu sih namanya bukan belajar sendiri, Bu. Tapi tuh niru. Ya juga ya. Jadi ibu jangan seneng dulu, emangnya Tante Keke udah bayar? Kan ibu udah masuk ke dalam. Astagfirullahaladzim, oh iya, belum bayar. Tuh kan. Rak tenan toh, Cip. Ya toh, bener toh. Bedaanku toh, telur gulung, ya toh. Kamu ngapain merhatiin telur gulung aku? Mau minta? Isi, minta. John, gue kalau mau gitu ya, bukan telur gulung. Kandangnya, kandang ayam gue gulung. Yaelah. Bener ya tebakanmu. Sangar wongki hebat. Ayo. Tebakan apa? Enggak. Gue cuma jelasin ke Cipto. Lu modar mandir itu bukan inian, bukan PDKT, tapi nyari telur gulung. Emang tiker digulung. Emang aku lagi PDKT, ini mah bantu tetangganya Keko aja. Ini telur gulung ini dari Keko tau gak? Yes, bucin. Udah cinta, rela berkorban demi cinta. Ya Allah Gusti. Enak banget ini lupur, minta gak? Serius nggak jalo? Banyak ini loh. Yakin ini, Bur? Bur, enak banget lagi. Efek makan telur gulung. Kejang-kejang. Tenang nih. Senyum-senyum sendiri. Langsung gelibak. Itu kalau telurnya telur cicak. Bukan telur gulung, telur cecak. Ini telur apa? Ini telur ronta, jadi aman. Kesel gue. Ih,
Ih, di mana-mana orang tuh kalau abis makan ya kenyang, bukannya kesel. Enggak, gue salah ngomong. Maksudnya, tadi gue kesel gitu. Kenapa? Tadi gue kan abis beli makan di Blue Perlapar, terus gue ketemu sama Bobby. Terus? Ya masa dia nggak mau nawarin tumpangan gitu kesini? Lah kok bisa sih? Gimana gue juga tahu kenapa dia bisa begitu. Mungkin lagi ada orderan kali. Bisa jadi sih. Emang tadi Bobby di Blue Perlapar lagi ngapain? Lagi nunggu orderan. Ih, Raya. Ya iyalah, itu mah bukan bisa jadi Bobby lagi ada orderan, tapi emang lagi ada orderan. Om. Om Ferdi. Om Ferdi. Rona, kayaknya si Bobby tuh plin-plan deh orangnya. Masa sih plin-plan? Ya, buktinya aja kadang dia milih gue, kadang dia milih temennya. Kan gak jelas. Atau mungkin menurut Bobby kalau lo tuh cuma teman. Kalau misalkan gue udah gak PDKT-an sama dia sih, gue bisa aja ngerasa biasa aja sama dia. Mana bisa begitu? Ya emang kenapa gak bisa? Lo nya aja masih baperan. Harusnya nih ya, kalau emang lo mau Bobby biasa aja, sikap lo ke dia tuh harus lebih dulu biasa. Tau gak? Betul ya, gue kasih saran nih buat lo. Kalau mau introspeksi orang lain, introspeksi dulu diri lo sendiri. Lah, emangnya gue kenapa? Ya lo lihat aja dari tadi, ngelapin cuma di situ-situ doang. Pindah kek sini kek, ke situ kek. Lo meja di situ doang. Si piring ya. Tadi jatuh di jalan, Bobby panggilin omnya gak denger-denger. Makasih ya, Bob. Iya, sama-sama, Om. Yaudah, Bobby nganterin orderan dulu ya. Iya, iya. Makasih, Bob. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kopi Mor. Abi tadi habis ngobrol sama siapa di depan? Tadi ada Bobby. Bobby? Raya, Jin. Namanya Bobby langsung antusias banget. Iya, Pak. Katanya mau biasa aja, katanya mau biasa. Oh, maaf, Abi, maaf. Nih paketnya. Makasih, Abi. Ya udah, saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, si Bobby tadi kesini kenapa gak mau ke dalam ya? Ya mungkin lagi ada orderan kali. Ya lagian lo ya, katanya gak mau baperan lagi sama Bobby, gimana sih? Lo siapa yang baper? Masa? Kan jadinya. Maaf ya. Maaf kenapa? Nggak langsung kesini, soalnya ada orderan dulu tadi. Iya, nggak apa-apa. Sama habis bantuin teman aku juga. Iya, nggak apa-apa kok. Nah, jadi nggak enak sama kamu, pasti kamu nunggunya udah lama. Enggak, orang aku juga baru sampai. Oh ya udah, nggak jadi minta maaf kalau gitu. Masa ada sih kayak gitu? Enggak, aku bercanda.
Yaudah jalan, termacet lagi gara-gara kita. Punten-punten ini mah, kamu teh lagi ngapain, Den? Lagi berdoa deh, Den mah, biar datang pelanggan ke sini lebih banyak lagi, lebih ramai lagi. Doa, nggak sholat mah tuh, nggak akan dikabulin. Ya doa mah tergantung amal-amalan, atuh pasti dikabulin aja. Alhamdulillah, Mas Ferry. Mau nyuci motor? Enggak, ini mata saya kelilipan, Den. Itu tandanya doa kamu teh nggak didengar, Den. Tadi ngomongin doa, mau ibadah? Oh, enggak, Mas Ferdi. Ini mah, tadi Deden berdoa biar banyak pelanggan yang datang ke sini, soalnya dari tadi sepi. Punten-punten ini mah. Mas, tolong atuh promosiin ke gober-gober yang lain. Suruh nyuci motor di sini. Ya, siapa tahu amal-amalannya mah ini mas-mas ini mah ya. Bagus. Amin. Ya, ntar saya ini deh promosiin ya. Terima kasih, Mas. Ya, Eden. Ya, sorry.